Namaku Adi. Aku sudah bekerja selama 18 tahun sebagai pegawai negeri sipil. Tahun ini, usiaku 42 tahun. Aku bangga menjadi pegawai negeri sipil. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk negaraku. Dalam hati kecilku, aku ingin terus belajar. Aku ingin sekolah lagi. Tapi kalau aku sekolah lagi, bagaimana anak istriku? Biaya sekolah tidak murah. Kalaupun aku mendapat beasiswa, bagaimana dengan biaya sehari-hariku? Aku berkali-kali sampaikan keinginanku tentang sekolah lagi pada istriku. Dia mendukung. Tapi aku tahu di hati kecilnya, khawatir tentang biaya yang akan dikeluarkan. Terus berinovasi merupakan jawaban untuk mengimbangi perubahan zaman. Ini bukan ego pribadiku, tapi ini caraku dalam membangun Indonesiaku. Keinginanku untuk sekolah lagi kini bukan hanya sebatas angan. Aku bisa bernafas lega. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mendukung program tugas belajar bagi pegawai negeri sipil di seluruh wilayah di Indonesia. Kementerian Pan-RB berakhlak, bangga melayani bangsa.